Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai bintang-bintang bukan berarti apa-apa, karena memang pas lagi jatahnya ikan ya Pak Kades. Alhamdulillah saya ada Pak Kades, jadi ada temennya kok alasan. Tadi itu saya bingung, kalau saya bisik-bisik dengan Pak Kapolsek, ikan teri gurih gitu ya Pak Kapolsek ya. Tadi saya berangkat itu sudah terlambat, tidak dikasih tahu, suruh bikin pantun. Yang lainnya pada buka handphone, saya buka handphone ini ternyata bukan dikasih pantun. Nah ini saya mau bikin pantun, tapi kalau salah ya dimaafkan. Mumpung lagi silaturahmi ini. Tadi ada ikan teri, ada ikan bawal, ada apa dan sebagainya. Jadi saya bikin saja mangan iwak bawal karo iwak teri. Apa ya Pak lanjutannya? Bumbu kecap dicampur merica. Mau Pak balap bawal diri ya. Halal bihalal lan silaturahmi. Sedaya luput lan laku salah nyuruh di pangapura. Itu saja bingung soalnya saya. Mau Pak Korwil deh nonton dia nyawar kebeli ke Pak Korwil kemudian Pak Korwil. Nanti Mas Arno nggak boleh jiplak berarti kalau bikin pantun harus diapal dari sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara silaturahmi Korwil titik dan keadaan kondisi sehat alhamdulillah. Sehat ya Bapak Ibu ya. Yang belum vaksin cung. Ih, saya ada namanya loh. Guru yang ada yang belum vaksin. Yang belum vaksin cung. Mumpung ada Mas Arno, nanti saya minta Mas Arno dimutasi aja ya. Karena apa? Saya ingat waktu saya kecil-kecil ini naik gugur, guru kan digugur dan ditiru lah naik gugur. Nah, guru ini orang gelom vaksin, pasti muridnya orang gelom vaksin. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru orang gelom vaksin, muridnya merah. Gimana? Jadi pada kesempatan kali ini juga alhamdulillah kita sudah 2 tahun tidak bisa berkumpul seperti ini. Ini patut disyukuri, tahun ini kita bisa menjalankan sholat id kemarin secara bersama. Kita bisa silaturahmi dengan keluarga. Alhamdulillah saudara-saudara kita bisa mudik. Ini semua berkat apa? Berkat kita sehat. Untuk itu kami direk titip. Karena itu tadi yang namanya guru itu digugul dan ditiru, maka kami direk titip. Mari kita ciptakan kumbelang yang lebih sehat. Karena apa? Kalau kumbelang sehat, insya Allah perekonomian jalan lagi. Kita sudah bisa seperti ini, kita sudah bisa menjalankan ekonomi, dan insya Allah kumbelang akan lebih sejahtera. Untuk itu, di momen ini, salah satunya silaturahmi adalah bagaimana kita meningkatkan persaudaraan, meningkatkan jiwa korsa kita. Kami mohon bantuan Bapak Ibu selaku Ibu Guru, Bapak Guru, banyak atau warga kita yang belum vaksin untuk dibilangi. Saya yakin panjenengan sing jenenge dalang orang-orang lakon okay? Karena saya ingat janjane satu hal yang sering saya kiri dari Bapak dan Ibu Guru. Saya punya ibu bapak guru, sementara waktu itu saya guru SD saya. Sampai hari ini kok kayaknya orang tua-tua ya. Ini kan? Saya yakin Mas Prato dijejerakan karo guru SMP yang tua Mas Prato. Ini saya kepingin tahu rumusnya ini sebetulnya Bapak Ibu Guru semuanya. Kenapa kok jenengan bisa kadang kelewat nang muridnya? Itu kemarin karena ada teman saya yang sekarang menjadi guru, Mas, siapa lagi nih Pak Budi ya Pak? Trisnatun itu hanya menang sama saya itu satu angkatan. Menangnya kurkai rambutnya putih, nyongnya sih mantan ireng, tapi nomnya ya nomkai gitu. Itu sudah mengikuti berarti pola guru, bapak guru itu memang
kita senang. Guru itu menandakan membuat senang siswa, sehingga biasanya jari ini saya diajari Pak Kapolsek setiap hari itu minimal harus senyum 1 menit. Ini ngajak gue ngajak lagi. Karena 200 lebih saraf yang ada di muka ini dia bekerja. Lah nek guru kan senangannya esok-esok wis mulai tepuk tangan, mulai bahagia kan ya gitu. Maka panjenengan tetap awet muda, aja awet tua. Gini. Itu kayaknya rumusnya itu. Makanya waktu itu Pak Kapol sampaikan, "Agi domai pimpinan permut bayi tambah tua," gitu ya Pak Kapolsek ya. Nah nek jenengan itu tambah muda malah. Jadi di acara silaturahmi ini kami mohon sekali lagi, karena panjenengan yang bisa mengolah kami-kami ini, mengolah rasa kami, mengolah pola pikir kami, kami mohon dibantu. Mari kita tingkatkan kesehatan di Gumelar. Hari ini sudah berapa persen Pak Kapolsek? Ada 30? Belum ya? Booster kita baru 23%. Kalau sudah 30%, insya Allah perekonomian sudah mulai berjalan dengan normal. Walaupun Bapak Presiden sudah menyampaikan kita boleh melepas masker, tetapi di acara yang terbatas. Tetapi insya Allah kalau kita sudah tembus 30%, kita akan lebih sehat lagi. Monggo, tinggal 7% minimal, syukur-syukur semuanya. Nah, kami mohon bantuan Bapak Ibu Guru, terutama bagi yang juga, karena saya yakin hampir semua guru-guru itu aktif di lembaga sosial di desa. Ada yang di muslimat, ada yang di PKK. Kami mohon bantuan. Kami mohon bantuan untuk lebih mensosialisasikan pentingnya vaksin. Kalau orang bilang takut vaksin, nyatanya waktu cilik malah orang disuntik itu dicuplik begelem. Masa yang ada sikit disuntik orang gelem. Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu semuanya, mari kita wujudkan Gumelar yang lebih sehat, perekonomian lebih meningkat, dan tentunya kebahagiaan masyarakat Gumelar pun akan bisa kita ciptakan bersama. Dan kami direk titip lagi, silaturahmi ini tidak hanya sekedar kita berkumpul saja, tetapi silaturahmi betul-betul kita maknai secara mendalam. Kalau tadi di ayat Al-Quran disebutkan bahwa salah satu manusia yang tergolong paling bahagia adalah yang bisa menyampaikan kebaikan maupun keburukan. Ning kadang dewek kita nyong cerita nyong akeh gibahe daripada areh saran. Maka apabila tadi saya terima kasih diingatkan oleh petugas kiroah, harus imbang. Mari antara memberi saran dan istilahnya bahasanya saran dan kritik diimbangkan. Jangan hanya dibesarkan di gibah. Ini untuk diri saya pribadi juga demikian, karena kita kembali, kita punya mata dua untuk melihat dua sisi yang berimbang, kita punya telinga dua mendengar secara berimbang, kita punya kaki dua untuk melangkah secara berimbang. Silaturahmi gunakan sebagai momen kita untuk bangkit, khususnya warga Gumelar, menuju yang lebih baik dengan segala kekeluargaan sifat kita, dengan segala kegotong royongan dan kekompakan. Itu saja pesan dari kami. Semoga makna silaturahmi benar-benar meresap kepada diri kita dan kemudian menyatu dalam langkah kita untuk kita dan membaktikan sebagai abdi negara, dan membaktikan kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada negara. Akhirnya saya tutup lagi dengan pantun yang biasa-biasa saja. Sing wis akeh anu jerene badakan mangan kupat karo santen, kan gitu. Nggih, sedaya tepat kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.